Masya Allah harumnya pemirsa. Kita ambil Masya Allah pemirsa. Alhamdulillah enggak hancur. Nah pemirsa, ini dia warak enap dan ini dia melfuk. Jadi sudah matang, sekarang kita mau makan. Semoga video di kali ini bermanfaat dan kalian suka. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media yang kalian punya. Melfuk. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pemirsa, di video kali ini aku mau masak permintaan putriku. Dan masakan kali ini pemirsa, sebenarnya aku sudah pernah masak, tapi kali ini ada campurannya. Dan pokoknya ikuti video selanjutnya sampai dengan selesai. Mari kita ke dapur, kita mulai masak. Nah pemirsa, di video kali ini aku mau bikin warak enap. Pasti ada yang tahu ya apa itu warak enap. Daun anggur dan malfuf ya pemirsa, atau kubis, tapi ini khusus buat pokoknya dibikin. Ini kan beda, enggak kayak buat salad. Ada kubis buat salad, ada kubis buat malfuf. Kalau di sini ya pemirsa, dibikin roll gitu nanti. Tapi kubis ini harus di sebelum dibikin harus di itu dulu, direbus dulu sebentar ya pemirsa. Di sini aku sudah didihin air, kita langsung aja kita taruh kubisnya seperti gini, kita tutup, biarkan sebentar matang. Jadi ini buat isiannya warak enap dan kubis. Pokoknya ikuti video selanjutnya sampai dengan selesai. Nah sekarang warak enapnya juga kita rendam dulu, kita cuci bersih ya pemirsa sebelum digunakan. Tapi aku nunggu ini duluan biar enggak terlalu matang, cuman layu gitu aja biar bisa dibikin roll nantinya. Biarkan sebentar 5 menitan gitu baru kita angkat. Jadi di sini aku bikin malfuf atau warak enaknya pakai daging giling ya pemirsa. Dan ini beras Mesir sudah biasa dipakai isi warak enak atau isi malfuf. Di sini bawang bombay yang sudah aku haluskan, di sini tomat, daging giling, dan cabe ya pemirsa. Ini enggak powder, terlalu powder tuh cabe. Dan di sini sejenis seledri gitu. Ini shepherd dan ini begdunis, lemon. Dan sekarang kita taruh semua bahan di atas beras ini dan kita aduk rata dan siap untuk digunakan atau diisi warak enapnya dan malfufnya. Mari kita mulai. Daging ini sebenarnya enggak usah banyak yang bikin warak enap atau malfuf tanpa daging giling, cuman aku ide aku aja ya pemirsa. Bawang bombay yang sudah dihaluskan, tomat, aku suka berwarna ya pemirsa. Kalau bikin malfuf ataupun warak enap sukanya berwarna, enggak warnanya putih gitu. Dan di sini yang hijaunya kita taruh. Pokoknya semua bahan buat isiannya kita taruh sama, taruh satu, jadiin satu ya pemirsa. Nah sekarang kita aduk, jangan lupa garam secukupnya, olive oil dan lemon. Jinten juga, black pepper sedikit secukupnya ya pemirsa, ketumbar, nggak usah ketumbar,
penting jinten. Satu biji besar lemon ya pemirsa. Dan ditaruh juga dips rumah kalau ada ya pemirsa. Kayak sos gitu tapi dari delima. Ini dia, ini delima, ini sos delima ya pemirsa. Kita taruh secukupnya dan kita aduk rata. Gas. Nah pemirsa, jadi ini marbuknya sudah direbus, dan setelah direbus kita buang si apa namanya ini pemirsa, tulang kubisnya ini, karena ini kalau ada ininya nggak bisa dibikin roll tuh, dibikin kayak gini. Dan putriku mau bikin porak enaknya. Porak enaknya sudah dicuci. فين قفل كده صح الورق ما ادري والله بس ما هي هاي كنا قوي بس حلو قاسي نص النص الثاني مقطوع هذا حط من ده ما بخوف مره بعدين خلاص يا مفضل خلاص
Masoy ketir. Naman, marar naman. Ang sina ada kajeribi. Yeah. Awal marar sa mga. Karena pertama kali pemirsa, jadinya masak ke kubisnya terlalu matang. Semoga aja tidak hancur ya Allah. Kasihan aku, jangan capek-capek nanti. لازم نكون رقيقين معاه عشان ما ينقطع. الله اخيرا رجعت له. ini kalau warak enabnya atau malpopnya kurang bagus bikin capek ke kitanya pemirsa. Semoga aja nggak gagal. Gagal sih enggak, cuman hancur mungkin atau gimana. Ya Allah jangan sampai hancur, kasihanilah aku. Ini pertama kali aku bikin malpu. Kalau mau nanti saya mau pikir kemana ke putar انت فنانه في الفناره بس مرفوق يا كساره مره مستوي خلاص يا ماما bikin warak enak sama anakku ini pemirsa. Emang iya ininya warak enaknya kurang bagus pemirsa.
pemirsa, setelah ditata seperti gini, tadi di bawahnya daging, terus daun anggurnya, karena daun anggurnya gagal ya pemirsa, aku ngambilnya potong-potong gitu, pokoknya rusak, nggak baik. Dan yang sudah aku bikin tuh nggak semulus yang aku biasanya bikin, dan ini malfoknya di atas. Dan sekarang kita taruh tomat, irisan tomat di atasnya, dan bijian cabai. Kita taruh sosnya nanti langsung. Nah pemirsa, di atasnya aku taruh 2 biji cabai dan tomat, irisan tomat. Sekarang kita taruh sos tomatnya dari atas seperti ini. Tuh. Kita tambahin air. Kalau masih kurang, tambah lagi. Sekarang kita nyalain apinya. Dan sekarang kita tutup pakai presto ya pemirsa. Kita tutup prestonya, tutup rapat, dan kita biarkan dengan api yang besar. Setelah mendidih baru kita kecilin. Nah pemirsa, setelah 1 jam aku biarkan di atas api yang sedang pertamanya, terus setelah setengah jam aku biarkan dengan api yang sangat kecil, dan sekarang kita buka. Bismillah. Ini aku taruh piring karena nggak punya apa, biasanya ada yang dari tanah itu, cuman aku nggak punya. Aku taruh karena takutnya hancur gitu. Kalau gini kan nggak jadi tertekan. Tuh, masya Allah harumnya pemirsa. Sekarang kita coba. Sebentar. Ambil, masya Allah pemirsa, alhamdulillah nggak hancur. Nah ini dia malpuknya, kita ambil warak enapnya, kita coba satu-satu aja. Nah sudah matang pemirsa. Apalagi marpuknya, masya Allah tuh, tapi panas pemirsa. Bismillah. Ya Allah, alhamdulillah yang penting enggak hancur, dan masya Allah yummy. Nah ini dia urat enaknya tuh, dalamannya masya Allah. Yummy. Nah pemirsa, jadi masakannya hari ini sudah selesai, sudah matang, dan sekarang aku mau menghidangkannya. Kita mau makan, anak aku dan putriku. Dan terima kasih yang sudah nyimak di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video-videonya dari Ludi Jet Barber manfaat dan kalian semua suka. Terima kasih yang sudah support dan doanya. Sampai jumpa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, ini dia warak enap, dan ini dia malpuk. Jadi sudah matang, sekarang kita mau makan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin, gurkali, gari.
melepuh. Lembut banget pemirsa, suara enaknya. Yummy pemirsa. Lemon.